صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ke seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sedang di sini, yang sedang bersama Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain untuk Anda. Baik seluruh para penggemar, para pendengar setia, termasuk sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan, akan mengudara kembali membawakan acara salah satu atensi yang saya bacakan yang bermakna berbau mistik dan jauh seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan saudara ahli yang ada di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya ahli dari Jakarta Utara. Terima kasih, saya sudah mendengarkan beberapa konten Ayah Sadam. Senang sekali adanya konten-konten berikut itu yang berbau mistik, Bu Jepri. Dengan cara ini saya mudah berceloteh, katakanlah sharing-sharing, Bu Jepri ya. Saya senang sekali, benar-benar senang sekali. Bukan saya saja, teman-teman saya juga katanya pernah beberapa kali membuat konten tanya jawab seputar dunia lain. Jadi begini, Bu Jepri, kita kembali kepada tentang kisah saya, Bu Jepri. Bahwa saya waktu itu kan sedang jalan-jalan di mana adanya di bawah jembatan yang ada di UI. Maksud saya di UI. Kalau kita mau ke UI itu kan UJP, kalau dari arah MT Haryono itu kan harus arah ke kanan ya. Jadi kita sebelum UI ada jembatan Cawang Atas. Nah disitulah. Saat itu kurang lebih pada itu jam menunjukkan sekitar jam 21.15 menit waktu Indonesia Belahan Barat gitu, Bu Jepri. Memang kalau di bawah jembatan itu kan agak remang-remang ya, kalaupun ada cahaya di pinggir-pinggir jalan ada, tapi karena kebetulan posisi saya tuh pas turun kendaraan malam hari pas ada di kolong jembatan itu. Gak tahu kenapa jam segitu sudah sepi banget, Bu Jepri. Yang turun cuma saya. Nah, sambil saya nunggu omprengan melanjutkan arah ke Balimalang, ternyata ada sesuatu bergoyang-goyang adanya di bawah jembatan, persisnya ada di pinggir yang ada tiang penyangga itu, Bu Jepri. Itu kan agak tinggi tuh. Nah, saya kan ada di bawah. Ada apa sih itu? Kerak-kerak kalau dibilang manusia. Awalnya sih saya pikir gini, Bu Jepri. Kan biasanya kan banyak orang-orang gelandangan gitu ya. Terus tukang pulung bisa jadi pada istirahat. Barangkali di situ memang lokasinya agak enak. Kalau saya lihat itu, Bu Jepri, kering. Karena sekarang kan lagi musim hujan. Jadi barangkali dimanfaatkan oleh mereka untuk istirahat gitu, Bung Jepri. Pas saya lagi nunggu peringatan terlalu lama, belum ada juga. Sambil saya memperhatikan gerakan-gerakan makhluk yang ada di atas, di mana adanya pas di bawah jembatan tadi, yang pas ada di tiang tadi, tiang penyangga. Ternyata dia bergerak lagi, Bung Jepri. Lagi uncang-uncang duduk. Memang terus terang kelihatan, cuman gak jelas. Tapi cukup kebaca.
hasil kerja kayak manusia aja gitu. Tiba-tiba mau jebri di luar dugaan mau jebri. Dia menyala mau jebri. Entah makhluk apa itu. Itu sudah jelas banget karena ada cahaya dari dia. Sehingga saya bisa melihatnya ada tangan, ada kaki, tapi warnanya hitam sekalipun dia memiliki cahaya. Tapi cahaya itu terdapat ada di telapak tangannya, Bu Jibril. Telapak tangan kanan. Dia menggerakkan ke depan. Terus digerak-gerakin, gerak-gerakin ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, gitu, Bu Jibril. Yang membuat saya gak habis pikir, itu siapa ya? Kalau dibilang manusia, tapi gak jelas, hitam. Begitu ada cahaya di telapak tangannya, dia menggerakkan, baru kelihatan. Tapi belum tampak jelas banget apakah itu manusia, apa sesuatu makhluk, apa itu mau dia beri. Tak lama kemudian, karena saking lamanya saya ngomprenya gak dapet-dapet, akhirnya saya mengalihkan tempat Puji Beri bergeser ke sebelah yang agak rendah, yang ada lampu itu. Sambil saya mengawasi makhluk itu, ternyata Puji Beri yang saya bikin kaget itu, tiba-tiba di belakang saya kan ada pohon tuh Puji Beri. Dia ada di situ. Ada di pohon. Entah kapan dia pindahnya dari yang penyangga itu sampai ke pohon itu. Apakah dia ngikutin saya atau gimana ya? Itu persamaan saya bergeser di mana saya mencari tempat yang terang. Tiba-tiba Bung Jepri ada suara, manusia, bisa merinding Bung Jepri. Kenapa kau sendiri di situ? Datanglah kemari. Dia bilang begitu Bung Jepri. Sampai belum merinding Bung Jepri. Gue mau lari gimana ya? Mana ada orang lagi? Pedang cuma gak ada tuh Ben. Biasanya tuh walaupun agak jauh sedikit bisa kelihatan ada orang lagi. Ini sepi Bung Jepri. Pantesan omprek lama ditungguin ya. Lantas di situ gak sampai saya tunggu kurang lebih jam 22 ya. Karena tadi saya tunggu jam 9:15 menit kan. Karena kelamaannya saya itu bingung ya. Gue mau jawab ya kata-kata tadi. Akhirnya pas saya memberanikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda sebenarnya? Saya katakan demikian. Kenapa Anda bisa bicara? Siapa Anda? Apakah Anda usaha manusia atau bangsa jin? Saya katakan demikian, Bung Jepri. Tiba-tiba dia tertawa, Bung Jepri, sambil terbang kembali lagi di mana adanya tempat yang pertama dekat tiang penyangga terowongan tersebut, Bung Jepri. Lantas gak tahu kenapa saya kok tiba-tiba berani bicara Bung Jepri. Hei, kenapa belum dijawab? Langsung kabur aja pindah ke situ. Saya sudah mengetahui adanya Anda dari awal. Lagi-lagi dia tertawa Bung Jepri. Benar-benar nyaring suaranya Bung Jepri. Memang kondisinya sepi. Kendaraan pun jarang. Nah, disitulah saya tanya lagi. Hei, jawab kata-kata saya. Lagi-lagi tertawa Bung Jepri. Lantas saya katakan, apakah kau menunggu di situ? Dan apa maksud Anda mengeluarkan cahaya di telapak tangan Anda? Lagi-lagi tertawa Bung Jepri. Lantas dia bicara kembali. Manusia, kalau kau ingin punya kesaktian, ikutilah aku. Aku tidak kemana-mana, hanya di sini. Dia ulang begitu Bung Jepri. Lantas saya bicara kembali. Anda belum menjawab siapa Anda sebenarnya. Jangan pernah Anda mengecoh mengganggu saya. Saya belum kenal siapa Anda sebenarnya. Apakah Anda manusia atau bangsa jin? Anda belum memberi penjelasan pada saya. Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas dia mengatakan begini Bung Jepri. Sayalah si penunggu di mana adanya yang penyangga jembatan tersebut. Disinilah saya bersemayam bersama anak
lagi-lagi dia tertawa menjibri. Hei manusia, apakah kau tidak paham adanya saya di sini? Sayalah tidak lepas dari dedemit si penunggu yang menjaga jalan ini. Anak buah banyak ribuan, mereka sakti mandraguna, termasuk saya sebagai rajanya, si pemimpin yang ada. Lantas saya tanya lagi Pak Jepri, apa yang ada maksud mengeluarkan cahaya di telapaknya? Saya katakan demikian. Lantas dia mengatakan, inilah salah satu senjata menghadapi musuh. Apabila ada yang rese, kami merasa diganggu dan kenyamanan kami merasa tidak baik. Saya akan menggerakkan telapak tangan cahaya yang ada lihat. Lantas saya bicara lagi pun diberi, apa manfaat telapak tangan bercahaya itu? Siapapun yang jahat dengan niat jahat mengganggu kami, telapak cahaya inilah yang akan bekerja. Siapapun yang terkena cahaya itu, dia akan terbakar. Dia katakan demikian Mujibri. Wah, serem juga Mujibri. Lantas saya tanya lagi, seperti apa kejahatan-kejahatan yang lain terhadap Anda? Apakah pernah Anda menyakiti manusia seperti saya? Saya katakan demikian Mujibri. Dia sambil tertawa melanjutkan pembicaraan. Ya, saya pernah beberapa kali ada penumpang-penumpang kendaraan di situ yang sering berhenti di tikungan. Kebetulan saya ada di situ. Masa saya lagi istirahat, didudukin. Saya marah. Akhirnya aku tendang lagi dengan telapak tangan cahaya. Dia bilang begitu, Pak Jepri. Karena saya ingat Pak Jepri, waktu saya membuka channel Pak Jepri, kan yang ada kata-kata ilmu berapa bayangan ya? Jadi mirip-mirip banget Pak Jepri. Kalau dia bedanya kan cahaya ya. Mohon kecerahannya Pak Jepri, siapakah dia? Waktu itu saya memang tidak melanjutkan, pas ada omrel, gue langsung naik ke jeda. Mohon pencerahan dan seterusnya Pak Jepri, siapakah dia? Dan apa yang dimaksud ajakan dia Pak Jepri? Terima kasih atas semuanya, atas saya. Semoga Pak Jepri bersama channel yang sedang mengudara kembali tetap cahaya terus dan terus sebagai wacana motivasi penolong sesama. Inilah salah satu contoh yang baik Pak Jepri. Terima kasih Pak Jepri, terima kasih kembali. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Tanjung Priok. Oh tadi tidak mengatakan Tanjung Priok ya, cuma Jakarta Utara ya Bang Ali. Untuk saudara Bang Ali, baru saja saya menyampaikan kepada halayak yang ada di channel Ayah Sadam, semuanya atensi-atensi yang Anda sampaikan sudah saya bacakan. Tinggal saya memberikan satu pencerahan dan solusi buat Anda. Karena Anda bertanya, saya menjawab ya. Tadi pertanyaan Anda mengatakan siapakah dia dan apa yang dimaksud telapak bayangan, apa yang dimaksud telapak cahaya. Dan kenapa dia mengajak saya? Kembali lagi kepada saudara Ali. Kalau kita kembali kepada masalah yang ada lihat adalah memang tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai seperti manusia, tapi tidak terlalu tampak jelas, begitu ya. Kebetulan Anda saat itu memang dikasih kelebihan bisa melihat sesuatu gaib seperti itu. Jadi selama itu Anda berbicara dengan bangsa jin, bukan yang lain. Barangkali memang lagi kebetulan Anda, dia ingin diperlihatkan oleh Anda karena dalam kondisi sepi hanya adalah seorang yang kebetulan sedang menunggu omprengan ya. Kembali lagi kepada saudara Ali, tadi Anda bertanya siapakah dia. Saya jawab, dia adalah tidak lepas dari bangsa jin, rajanya si jin, si penunggu tiang penyangga di mana adanya jalan atas. Disitulah
dia ada di terowongan. Seperti itu ya, Anda dapat melihatnya. Yang kedua, ajakan itu hal biasa bagi orang-orang yang pernah mengalami. Dan saya juga secara tidak langsung dan secara langsung sering menghadapi hal-hal seperti itu. Bangsa gay memang pekerjaannya suka mengancam manusia. Terlebih-lebih dalam kondisi Anda sendirian dan dia memang ingin diperlihatkan oleh Anda. Sekalipun misalnya Anda lingkupnya ramai, banyak pengunjung sedang nunggu mereka misalnya, belum tentu mereka mengetahuinya karena tergantung si makhluk itu sendiri. Mau dibelakang hanya satu orang lain nggak melihat, bisa jadi dua orang itu bisa diperlihatkan, tergantung dari makhluk itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu, saudaraku Ali, bahwasannya ajakan itu berarti sesuatu yang khusus ingin memakan korbannya, yaitu ada. Seandainya Anda sudah terhipnotis berkali-kali saat itu, Anda terbawa olehnya, ternyata Anda masih bertahan, bisa komunikasi, Anda merasa penasaran ya, siapapun dia, bukan saja Anda, ajakan itu, kenalan juga tidak ya, apalagi hal-hal yang lingkungnya juga tidak mendukung, apakah dia manusia atau bukan, kita juga masih penasaran seperti itu ya. Kalau sebenarnya waktu itu Bang Ali belum terhipnotis, biasanya kalau orang ada kata-kata ajakan, dia sudah menggunakan ilmu hipnotisnya agar si korbannya akan mengikuti apa katanya. Pada saat itu Anda belum terkena adanya hipnotis. Lantas selanjutnya, Anda bertanya telapak cahaya. Itulah salah satu senjata daripada jin si penunggu, di mana adanya yang penyangga tadi ya. Apalagi dia rajanya, dia mengaku ada sendiri adalah pemimpin, di mana adanya makhluk-makhluk yang bersemayam, ribuan makhluk yang ada di yang penyangga itu ya. Mestinya kalau misalnya Bang Ali saat itu Anda memang ingat kepada Allah, misalnya nih, tidak mau dipertemukan oleh hal itu, cukup dengan la haula wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Pada saat Anda mendengar la haula wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, La haula, ya langsung tarik nafas. Dalam arti kata gini, kita kehusuan itu akan kita dapat apabila kita sudah melafaz doa-doa itu, langsung menyentuh di hati, kita merasakan sendiri. Langsung terasa jadi hati kita, di dada kita. La haula wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ya Allah, jauhkan dari pandangan hamba yang orang-orang itu makhluk gaib gitu ya. Jauhkan dari pandangan hamba dan mulai hamba mengucapkan ijazah dan keseliman seperti itu ya. Tapi ya, sebaliknya kalau memang ada merasa penasaran dan ingin mengetahui siapa dia, dibiarkan dulu, tapi ya sejujurnya dalam hati Anda memasang pagar dulu. Misalnya membaca doa yang selalu pakai khas sekali. Tapi terkadang dengan doa Anda itu dia akan menghilang, tidak akan pernah tampak lagi. Ada juga dia yang bisa memperdagangkan diri. Nah, tergantung Anda. Kalau menurut Allah, saya akan mengajukan amalan surat Al-Fatihah. Pertahankan dia, saya ingin mengatakan dirinya. Saya mengajukan mengamalkan surat Al-Fatihah untuk pemegang hamba, ya Allah, agar dijauhkan dari kejahatan kesuliman yang terjaga olehmu. Seperti itu, lantas Anda baru bicara dengan dia. Itu namanya pemagar ya, supaya Anda tidak terkena hipnotis begitu ya. Kalau Anda sedang baca amalan-amalan seperti surat Al-Fatihah, insya Allah Anda tidak akan pernah terkecoh oleh rayuan atau pucuk rayuannya. Ya, itu sudah dipakai. Hanya sebatas Anda bisa lancar berkomunikasi dengan dia dan apapun jenisnya ajakan dia, Anda tidak akan pernah terpengaruh. Karena Anda penasaran, ingin komunikasi, ingin mengetahui siapakah dia, kan seperti itu ya. Nah, di situ pemagarnya adalah surat Al-Fatihah, Anda tetap aman, tapi Anda tetap berhasil berkomunikasi hingga sampai berlanjut ya. Kembali kepada saudaraku Ali, bahwasanya saya tegaskan ya, mengenai
mungkinkan kekuatan-kekuatan telapak tangan bayang. Saya jadi lupa bayangan makhluk milik saya. Jadi dengan ilmu cahaya telapak tangan oleh si jin tersebut, dengan dibacakannya ayat kursi 3 kali, dia tidak akan pernah mampu mengeluarkan cahaya diarahkan kepada keluarganya. Misalnya dia gitu ya, dia punya niat jahat seperti itu, dia tidak akan pernah mampu, bahkan dia tidak bisa mampu mengeluarkan cahaya yang ada di telapak tangannya. Ya kalau memang kita kembali kepada Surah Ali, kalau memang ada sudah melihat adanya konten yang temanya ada kata-kata ilmu telapak bayangan, memang ini cocok untuk membalas keseimbangan daripada jin yang memiliki ilmu telapak cahaya. Bahkan ini terlalu dahsyat ya, cukup yang tadi saya katakan, dia mengucapkan amalan ayat kursi 3 kali pun, dia tidak akan pernah mampu mengeluarkan cahaya ada di telapak tangannya. Karena dengan adanya dia mengeluarkan cahaya ada di telapak tangannya, biasanya dia akan mencari korbannya atau sedang membidik korbannya yang ada. Siapa yang terkena cahaya itu tergantung dianya. Apakah dia terkena hipnotis, lantas dia akan mau mengikuti apa katanya? Apakah dia langsung pingsan atau simat begitu? Pingsan atau barangkali kesurupan seperti itu. Itulah salah satu kelebihan dia daripada jin yang memiliki ilmu telapak cahaya. Anda tidak usah takut. Dengan kalau kita selalu ingat kepada Allah, bacalah ayat kursi 3 kali. Dia tidak akan pernah mampu mengeluarkan cahaya yang ada di telapaknya untuk memengaruhi anda. Demikianlah saudara Ali yang di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah air, Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta pemirsa, serta para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia dan sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi biasa di acara yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara tanya jawab seputar dunia lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.